Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari, oke? Okay? Upin Ipin pulang kampung naik helikopter. Okay, guys, naik helikopter pulang kampung. Waduh, udah kaya berarti kita ya. Hari sebelum Ramadan berakhir. Okay, guys, ini hari-hari terakhir Ramadannya teman-teman, puasa ya. Di kota Upin Ipin sedang duduk-duduk. Okay, kita lagi di kota nih teman-teman. Oh iya, pantes rumahnya beda. Ham, sudah 2 tahun kita tidak pulang kampung nih, Ipin. Iya, sejak kita bekerja di luar kota ya, Kak. Iya, bagaimana ya keadaan kampung kita, Opah dan Karos? Mereka pasti rindu kita. Oh, iya guys, rindu berat pasti ya mereka ya. Iya, jom kita pulang kampung juga yuk, Ipin. Wih, si Upin langsung pulang kampung, guys. Aku rindu Karos dan Opah. Iya, tapi gimana caranya, Kak? Aku juga pengen. Kita tak punya cukup uang buat beli tiket kereta. Waduh, kerja 2 tahun tapi nggak punya duit. Untuk apa kamu kerja? Ham, iya juga ya, Ipin. Aduh, ini aneh-aneh banget ya, guys. Oh iya, aku ada ide nih, Ipin. Hah, ide apa, Kak? Ide apa? Yah, nanti malam aku beritahu idenya nih, Ipin. Oke, guys, Upin mau punya ide. Ide apa ya? Aku penasaran juga. Iya, sekarang kita tidur dulu, Ipin. Biar nanti malam fit. Okelah, kalau begitu. Oke, guys, si Upin mau punya ide. Nanti malam tapi, ya siang ini kita tidur. Mereka pun tidur siang dulu buat rencana nanti malam. Apa ya, guys? Menurut kalian apa nih? A few moments later. Malam harinya pun tiba. Oke, ini udah malam nih teman-teman ya. Waktunya si Upin akan memberitahukan idenya dia. Kamu serius nih mau mencuri helikopter? Hah? Mencuri helikopter? Memaling dia. Bukan mencuri, cuman meminjam. Meminjam itu baik, mencuri itu jahat. Oke, kita minjam ya. Kalau udah selesai dan kembali ke sini, kita kembalikan helikopternya. Tapi kalau misalkan minjem itu nggak bilang-bilang, sama aja kayak maling kan? Aduh. Hah, benar juga kamu, Aka. Kalau minjem itu kan nggak jahat. Yaudah, jom kita berangkat. Agaknya kita akan minjem helikopter, tapi nggak bilang sama orangnya. Oke, jom. Oke, guys, kita langsung berangkat, guys. Kita naik motor kita. Ipin, ayo Ipin, cepetan. Kita langsung. Kamu jatuh. Oke, dikira kita orang kaya ya, pulang naik helikopter. Ternyata ya pulang minjem helikopter. Itu pun minjemnya itu gak bilang-bilang sama orangnya. Itu sama aja maling. Aduh. Oke, guys, kita langsung ngebut, guys. Aduh, kecelakaan kan. Nah, ini karma. Gara-gara mau mencuri kan. Ayo Ipin, cepetan, let's go. Kita langsung pergi kemana nih ya. Aku juga gak tahu tempat sini, guys. Karena kan aku di kota baru 2 tahun. Oke, bandara yang dekat sini mana ya? Oke, jum. Oke, aku juga bingung, guys. Coba belok sini. Lurus terus. Oh, itu tuh depan. Depan ada orang kaya, guys. Dia orang kayanya itu mempunyai helikopter. Oke, tuh bener tuh. Kita parkir di sini. Hap, sampai kita naik. Oke, wow, itu dia, teman-teman. Oke, kita naik. Lihat mana nih ke atas ya. Oke, kita langsung naik helikopter. Lihat mana ini. Iya, aku tahu. Oke, lihat sini ada tangga. Oke, ada tangga lihat sini. Soalnya gelap, guys, gak kelihatan. Oh, ada tangga sini. Oke, manjat. Oh, lihat sini tangganya. Oke, ini dia. Wow, ini UFO. Waduh, kita minjem sama alien, guys. Oke, kita minjem, guys. Ayo cepet naik, Ipin, cepet naik. Oke, guys, kita naik. Terbang langsung, guys. Waduh. Wadaw, mereka pun membawa kabur helikopter itu. Aduh, dibawa kabur ya. Itu mah UFO. Alien marah dibom, buat terasa. Woi, kembalikan helikopterku. Alien. Oke, kita langsung pergi ke kampung durian runtuh, guys. Karena di kota itu kita nggak dapat duit. Kita langsung pulang aja ya ke kampung durian runtuh. Aku kangen Opa, Karos. Oke, ini gimana caranya? Ya ampun. Oke, aku juga bingung nih, guys. Lagi kita ngebut. Gini rasanya naik UFO ya. Kenapa kolang-kaling kayak gini ya? Oke, ini mau jatuh apa gak? Oh, jangan jatuh dong. Iyalah, Upin Ipin kayak gak bisa naik helikopter. Naik motor aja nabrak-nabrakan, apalagi naik helikopter.
Kita langsung ngebut guys. Kita langsung membelah lautan ini ya. Boom boom. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time, Carl. Oke okay, guys, sebentar lagi kita sampai nih guys. Perjalanan sangat lama loh guys. Walaupun naik si UFO ini, tapi lama juga ya. Oke okay, guys, sebentar lagi kita sampai, kita mendarat. Mendarat. Yeay, awas kena kabel. Oh, nanti kena kabel kesetrum butuh rasa ya. Hah, ada helikopter, kata opa. Oke guys, ada opa itu opa. Yeay, ada opa ternyata. Hah, kenapa helikopter itu datang ke sini? Oke, Kak Aros bingung nih guys, kenapa ada helikopter di sini ya guys? Iya, ada masalah apa nih sampai didatengin helikopter? Oke, semua orang pada panik guys, ada helikopter UFO ya datang. Hah, itu kan Upin Ipin turun dari situ. Oke, mereka kaget ada Upin Ipin guys. Wow, Upin Ipin alien. Assalamualaikum opa, Karos dan Tudalang, kami pulang. Waalaikumsalam Upin Ipin. Oke guys, kita ketemu keluarga kita. Yeay, seneng aku. Wah, gak nyangka kalau itu kalian, kata opa. Iya, pulang pakai helikopter. Kalian pasti jadi orang kaya kan di sana, kata Tudalang. Orang kaya. Hey, sebenarnya helikopter ini bukan milik kami kok. Hah, terus dari mana helikopter ini Upin Ipin? Dari mana? Iya, kami minjem teman kami. Minjem teman kami, parah ya, minjem punya orang yang dikenal. Kalau macam tuh, ya sudahlah, jom kita lanjut ngobrol di dalam aja. Kalian istirahat ya, habis perjalanan jauh. Di dalam rumah mereka pun mengobrol untuk melepaskan rindu kepada keluarga mereka tuh guys. Yo, kita rindu ya. Mereka pun mengobrol sampai puas sepuasnya. Upin Ipin pun juga menginap untuk beberapa hari di kampung mereka guys, kampung Durian Runtuh. Wow. Satu minggu kemudian, oke guys, ini sudah satu minggu kita pulang kampung ya teman-teman. Wah, berarti udah lebaran dong ya. Udahlah. Hati-hati ya di sana Upin Ipin. Iya, semoga kalian bisa beli helikopter beneran, jangan minjem ya. Iya tuh Upin Ipin, jangan minjem, kasihan teman kamu. Dan jangan lupa datang ke sini lagi, opa rindu kalian loh. Wow. Baiklah, kami tak akan melupakan kalian, opa, Karos, Tudalang. Enggak ada Tudalang ya, enggak ada lah. Baiklah, kami pergi dulu. Bye-bye. Oke, kita pergi, guys. Dadah, Ipin belum naik. Woi, Upin, jangan ketinggalan itu, Ipin. Oke, guys, Ipin udah ya? Udah, deh pegangan. Sampai jumpa, Upin Ipin, kata opa dan Karos. Oke, kenapa nabrak? Tuh kan gak bisa naik helikopter. Upin Ipin kembali keluar kota untuk mengembalikan helikopter dan bekerja lagi, guys. Untungnya mereka tidak ketahuan ketika mengembalikan helikopter sehingga mereka aman guys. Yes, kita nggak keciduk sama mereka guys. Yang penting kita balikin ya. Tamat. Oke, begitu cerita guys. Kita pulang kampung naik helikopter UFO ya. Waduh, nyolong. Oke, sudah kelar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan terima kasih kalian suka video ini ya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku Maulibra. Bye bye.